jiwa. Iya. Bangun itu tak kuat, tak kira juga ni. Terus tak kau juga. Iya. Assalamualaikum. Ah, bagaimana ceritanya ini bang? Kejadiannya ini pas korol di truk ini kok bisa menghantam truk abang? Nah, di malam mobil ini kan nggak nanjak, ya. Jadi aku berhenti di bawah, ya, nungguin. Nggak ya, ya. Tahu gimana, tahu-tahu dia meluncur ke bawah trek. Saya lagi di atas mobil. Iya iya iya. Jadi saya lihat dia agak mencurigakan, takut melanggar. Aku lari lompat. Lompat abang ya. Tapi kan tetap kompak bang. Saya jangan sampai. Nah, mantap 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 mantap. Satu jalan ya semua. Iya iya. Aspal. Iya iya pas. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan teman-temanku semuanya di channel Bukit Kodok Truk Video. Dan tepatnya di hari ini teman-temanku terjadinya truk mundur sehingga menghantam truk yang di kaki Bukit Kodok dan terjadinya laka di tanjakan Bukit Kodok ini. Di sini pun teman-temanku kita melihat satu unit truk trailer bermuatan kontainer sedang menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Mari kita saksikan teman-temanku di video ini selengkapnya. Kejadian hari ini yaitu satu unit truk mundur sehingga nyaris menghantam truk di bawah tanjakan Bukit Kodok ini. Mari kita saksikan teman-temanku di video ini selengkapnya. Di Bukit Kodok hari ini. Assalamualaikum. Ah, bagaimana ceritanya ini bang? Kejadiannya ini pas korol di truk ini kok bisa menghantam truk abang? Nah, di malam mobil ini kan nggak nanjak, ya. Jadi aku berhenti di bawah, ya, nungguin. Nggak ya, ya. Tahu gimana, tahu-tahu dia meluncur ke bawah trek. Saya ya, lagi di atas mobil. Iya iya iya. Jadi saya lihat dia agak mencurigakan, takut melanggar. Aku lari lompat. Lompat abang ya? Iya. Nah, lama aku lompat, itulah dihantam mobil saya di belakang katak dia kan. Iya iya. Mundur ke belakang. Itu dia. Jadi abang mobil yang puso truk box sana ya bang ya? Iya, yang truk box. Sekitar kejadiannya pukul berapa bang? Pukul-pukul 10:30 itulah. Pukul 10:30 kalau nggak salah dari malam itu. Iya iya. Cuma nggak ada yang terluka ya bang ya? Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, masih dikasih inilah perlindungan. Maka gak ada kecelakaan, masih selamat lah alhamdulillah. Terima kasih ya bang. Oke. Apa cerita gimana lagi kehilangan? Udah nasib kita. Udah nasib. Udah nasib berarti ya bang? Udah nasib. Oke 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 oke. Tapi kan tetap kompak bang. Saya jangan sampai. Nah, mantap 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 mantap. Satu jalan ya semua. Iya iya. Aspal. Iya iya pas. Ini kita berada di kaki Bukit Kodok ya teman-temanku. Alhamdulillah tidak ada yang terluka dan masih dikondisikan dengan aman dan selamat. Jiwa. Bangun itu tak kuat, tak kira juga ni. Terus tak kau juga. Iya. Geser aja kan? Ya, ya.
Hah? Tekor. Ya, ini kita berada di kaki Bukit Kodok, teman-temanku, melihat satu unit truk box Fuso 220 PS 6x2. Ini dia, teman-temanku. Ini sedang tabrakan di kaki Bukit Kodok ya, teman-temanku, posisinya. Langsung hancur begini ya, teman-temanku. Kacanya pecah. Nah, kacanya sudah pecah. Dan ini seperti ini. Kita belum melihat keadaan supirnya yang bawa truk ini. Ini pecahan dari kacanya ya, teman-temanku. Nah, banyak banget ini. Itu supirnya seperti ini. Langsung ke belakang ya, lihat mana lagi yang rusak.